Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Semoga malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, malam ini kita review di acara takmil atau kataman di salah satu tempat ibadah yang berbasis pendopo, di mana tempat ini berada di Gerumbul Desa yang selama ini difungsikan untuk rutinitas kegiatan ajar mengajar Iqra sampai kataman Al-Qur'an. Kita lihat bersama beberapa anggota yang dilakonin oleh para tokoh yang sudah senior. Berbeda dengan tempat-tempat pengajaran agama lainnya di bidang pembacaan Al-Quran seperti TPQ yang pada umumnya diisi oleh siswa-siswa junior dari para calon santriwan maupun santriwati di TPQ-TPQ yang pada umumnya berada. Namun di tempat pendopo ini adalah tempat yang paling berbeda, yaitu para tokoh pembelajar yang sudah berlevel usia lumayan dewasa atau tua, dari umur pertengahan abad ya atau 50-an tahun sampai 35-an tahun yang masing-masing tentunya sudah berlengkapan dengan mempunyai anak. Tak lupa dari ujung sana bentuk bangunan yang didasari dengan komponen material alami yaitu dari bambu, beratapkan bahan asbes ya, bukan GRC, dilengkapi cover dari kain-kain hiasan seperti untuk tenda, dengan lengkap lampu beberapa unit ya yang cukup menerangi tempat ini. Dan di sebelah sana ada para ibu beserta putrinya yang melengkapi acara malam ini. Di sebelah serambi kiri ada para bapak, dan sini rekan-rekan dari kepemudaan di Duku Mulyosari, tempatnya di Gerumbul Watu Tumpang, wilayah RT 6 juga RT 7 di lingkungan RW 4 maksudnya. Desa Sukomulyo seperti tertera di background letak bangunan di belakang para peserta kataman. Sini dilengkapi para adik-adik kita, anak-anak yang masih tekun ya mengikuti acara malam ini. Di mana acara malam ini tadi diselenggarakan mulai start kurang lebih jam 8 malam ya. Hingga kini masih berlangsung. Tentunya motif dari acara ini semoga bisa meningkatkan ketakwaan dan pembangunan secara akhlak di bidang adab para generasi anak-anak, juga masyarakat luas untuk lebih membangun, selain membangun fisik juga membangun dari segi batiniah. Dan semoga pula bisa menjadi tularan kepada lingkungan lain yang tentunya tidak ingin ketinggalan dalam misi tentang pengibadahan. Semoga Allah senantiasa meridhoi. Amin. Allahumma amin. Baiklah, mungkin tidak begitu lama tayangan ini karena acara ini tentunya masih berkesinambungan dengan acara sodakohan atau syukuran nanti. Namun masih menunggu tema penyelenggaraan katamanya, ada beberapa personal yang masih menunaikan atau menyelesaikan. Kita turut mendoakan bersama, semoga semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.
Mau berdoa sarah-sarah.
Kula suwun cara-cara mengetahui tahmid utawi hamdalah sing semangat. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pipitnya berangkat. Bagi. Ayo wartawan aja lu. Thank you.